بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه صحابه keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita kembali ke program kita program uh, tanya syek seri Ramadan yang akan disampaikan oleh Syekh Saleh Al Fauzan hafizhahullah taala kita akan uh, menyaksikan terlebih dahulu video singkat yang akan beliau sampaikan kemudian nanti kita jelaskan dan kita terjemahkan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayub alaihis salam nabi min anbiyaillah. Wa qad btalahu Allah bil marad wash shadid. حتى نفر منه الناس وكان ملقا على الطريق وكانت له امراه تخدمه كانت له امراه تخدمه وتقوم عليه وتصبر عليه فجاءها الشيطان فنفرها عنه وتركته فعند ذلك شكا الى ربه وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمه من عندنا وذكرى للعابدين هذه قصه ايوب عليه السلام نتيجه الصبر والاحتساب و انتظار الفرج وعدم الياس يحصل منها الخير الكثير والابتلاء والامتحان يجري على الناس الشدائد تحصل والمضايقات تحصل والاذى والتعدي من الناس يحصل فعلى الانسان ان يصبر كما قال لقمان لابنه يا بني اقم الصلاة و يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذه ولقمان رجل صالح آتاه الله الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله من شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله شوف بدأ بالنهي عن الشرك إن الشرك لظلم عظيم وصينا الإنسان بوالديه sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau tadi menjelaskan ya kisah atau kisah contohlah bagi orang-orang yang sabar ya. Yaitu kisah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan uh, beliau, Allah uji dengan uh, penyakit, ya, penyakit kulit yang mana penyakit itu membuat orang-orang menjauhi beliau sehingga tinggal seorang uh, perempuan, ya, uh, yang berusaha untuk melayani beliau, melayani beliau, dan itu pun digunakan oleh uh, setan atau iblis ya untuk uh, menggoda wanita tadi agar menjauhi Nabi Ayub. Maka wanita tadi pun uh, menjauhi Nabi Ayub sehingga Nabi Ayub tinggal hidup uh, sendirian. Kemudian uh, beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 83 dan juga 84 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ayyuba id nadahuhu rabb id nadar rabbahu inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin ya dan ketika Nabi Ayyub menyeru memanggil Rabbnya ya mengadu kepada Rabbnya Inni Sungguhnya saya mendapatkan uh, ya, ujian-ujian ya, penyakit lah istilahnya penyakit yang beliau alami. Wa anta arhamur rahimin dan engkau adalah paling mengasihi ya di antara yang pengasih. Karena memang Allah subhanahu wa taala maha maha pengasih. Di antara nama Allah adalah ar-Rahim. Kemudian setelah itu Allah mengabulkan doanya fastajabna lahu fakashafna ma bihi min darr maka kami kabulkan doanya dan kami uh, hilangkan penyakitnya wa atainahu ahlahu wa mithlahum dan juga kami berikan dia keluarga yang serupa dengan keluarga sebelumnya rahmatan min indina wa dzikral lil 'abidin ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga sebagai zikra ya peringatan bagi orang-orang yang uh, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kisah yang uh, memotivasi kita ya untuk terus bersabar ya. Nabi Ayyub yang mendapatkan ujian yang sangat besar. Apapun yang menimpa kita dari ejekan, cacian dan sebagainya, itu tidak seberapa dibandingkan ujian yang dialami oleh para anbiya dan juga para rasul. Dan uh, seharusnya lah kita uh, terus-menerus untuk uh, bersabar ya terhadap uh, cobaan uh, ataupun ujian yang kita dapatkan. Kemudian tadi beliau ya bercerita sedikit tentang uh, kisah Luqman ya bersama anaknya. Uh, dan dia menasihati anaknya untuk senantiasa melakukan kebaikan ya. karena memang uh, nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan uh, beliau ya tadi membacakan dari surah Luqman dari ayat 12 sampai ayat 19. Uh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan Walaqad atayna Luqmana al-hikmah anashkur lillah Wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsi wa man Allah Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman yaitu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barang siapa yang tidak bersyukur maka sesungguhnya Allah Maha kaya lagi Maha terpuji kemudian setelah itu Luqman ya mengingatkan kepada anaknya dia mengatakan wa idz qala libnihi wa huwa ya dan ingatlah ketika Luqman mengatakan kepada anaknya dan beliau menasihatinya ya bunayya la tusyrik billah wahai anakku janganlah mensyirikkan Allah subhanahu wa taala inna syirka la zulmun azim karena kesyirikan itu adalah kezulu kezaliman yang sangat agung dan perlu kita ketahui ya kesyirikan ini dosa yang tidak mungkin Allah ampuni ya Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik dan uh, tujuan pokok kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk uh, mentauhidkan Allah sebagaimana Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku liya'budun beribadah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala makanya Luqman al-Hakim menasihati anaknya dengan nasihat yang paling agung terlebih dahulu yaitu agar tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala Kemudian wa wassayna al-insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anashkur li wali walidayka ilayya masir Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tuanya yaitu ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu hanya kepadakulah kamu kembali. Nah. يا هداك لا أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل تكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير. هذه وصايا لقمان لابنه وهو يعظه وهكذا ينبغي للمسلم أن يوجه أبناءه وذريته مثل هذا التوجيه العظيم المبارك الذي أثر في الذرية ويؤثر في الذرية، الله ذكر لنا هذه القصة لنتخذ منها قدوة لنتخذ منها قدوة وأن الإنسان يشكو إلى ربه ولا يشكو إلى الناس Ayub innam ma lakra innam ma syaka ila rabbih dalal ala anna syakwa ila Allah la tunafi as-sabr Sahabat keluarga muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita telah bacakan tadi ya sebagian dari ayat dari surah Luqman tadi kita lanjutkan wa ala an bima laysa laka bihi ilm, fid ya. jika kedua orang tua itu berusaha untuk membuat kita melakukan kesyirikan maka tidak boleh bagi kita untuk mentaati keduanya wa fid ma walaupun seperti itu kita harus uh, ber uh, bergaul dengan mereka dengan cara yang baik Wattabi' sabila man anaba ilai dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian kepadakulah kalian akan kembali dan saya akan faunabbi ya saya sampaikan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan kemudian ya bunayya innaha in mithqala habbatin min khardal fatakun fi sakhra aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir di sini juga Luqman hakimnya mengajarkan kepada anaknya bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya kalau seandainya ada uh, mithqala habbah min khardal ya jika ada se biji sawi ya fi sakhra aw fis samawati maknanya dilemparkan di muka bumi ini ataupun di langit ya ya tibih Allah. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya semuanya. Innallaha Allah Maha lembut dan juga Maha teliti. Kemudian ya bunayya aqimish shalah wa amur bil ma'ruf wa 'anil munkar wasbir 'ala ma ya. Wahai anakku, dirikanlah salat dan hendaklah engkau al amru bil ma'ruf menyuruh kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, wasbir alama asobak dan ini adalah yang sesuai dengan uh, yang beliau sampaikan tadi materinya tentang bersabar ya. Wasbir alama asobak dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur. Karena memang itu semua adalah uh, sesuatu yang akan terjadi seperti itu. Wala tusair khaddaka linnas ya wala tusaghir wala maraha la fakhur waqsid fi mashyika waqbud min sautik aswati sautul hamir ya dan, intinya adalah luqmanul hakim menasihati anaknya untuk senantiasa bersabar dan juga menjaga adab-adab yang baik ya dan jangan berjalan di muka bumi ini dengan sombong karena Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang angkuh dan juga beliau mengajari anaknya tata cara berjalan yang baik dan juga bersuara yang baik. Bagaimana itu? Dengan merendahkan suara, jangan mengangkat-angkat suara karena seburuk-buruk suara itulah suara uh, hewan uh, keledai ya. Jadi dalam kisah dan ayat yang beliau sampaikan ini, bisa kita simpulkan ya, bahwasanya para anbiya dan juga para orang-orang soleh terdahulu mereka senantiasa bersabar dan juga mengarahkan anak-anak mereka, keluarga mereka, untuk tetap bersabar ya, dan juga dalam hal melaksanakan kebaikan, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang sangat dibutuhkan kesabaran, uh, karena kita diperintahkan untuk sholat dan juga keluarga kita sholat. Kemudian ada perintah setelahnya adalah was alaiha dan bersabarlah. Karena kadang kita memerintahkan keluarga kita untuk melaksanakan kebaikan, melaksanakan sholat, umpamanya mereka tidak mendengarkan, mengindahkan ucapan kita. Maka kita harus bersabar terus-menerus mengajak mereka untuk melaksanakan kebaikan tersebut. Jangan ketika kita mengajak mereka untuk melaksanakan ketaatan tadi seperti sholat, zakat, puasa, ya mereka tidak mau kita tinggalkan seperti itu saja tidak, tetap kita arahkan karena apapun yang kita lakukan itu kita arahkan manusia menjalankan kebaikan kita juga mendapat pahalanya terutama di bulan Ramadan ini kita banyak uh, mengajak orang-orang melakukan kebaikan dan kita harus bersabar. Umpamanya anak kita kita ajak untuk berpuasa ya. Uh, ada yang sudah sanggup, ada yang belum sanggup ataupun dia sudah dewasa namun belum mau berpuasa. Kita harus tuntut dia berpuasa namun dengan cara yang lemah lembut, kita bersabar terhadap tindakan yang dia berikan umpamanya Seolah-olah ada penolakan, dan apapun itu, orang tua itu harus bersabar. Namun, yang paling afdol yang lebih baik adalah kita mendidik anak itu memang dari kecil, berpuasa, pendidikan agama, dan sebagainya. Namun, tidak menutupi kemungkinan orang tua uh, mengenal agama itu ketika mereka sudah agak tua, umpamanya, sehingga anak-anak mereka itu sudah dewasa, ya, sudah ada yang besar, dan sudah terbiasa tidak berpuasa karena dulu orang tuanya mungkin bukan orang-orang yang dekat dengan agama maka disinilah peran orang tua yang baik dia bersabar mengajak mereka karena tidak mungkin ya mengubah kebiasaan mereka yang sudah lama jauh dari Allah kita mau ajak mereka lebih dekat dengan Allah dalam waktu sekejap tidak mudah maka Tetap kita bersabar, mengajak anak kita, keluarga kita, dan seluruh sana, keluarga kita juga kita ajak, sehingga kita nanti sama-sama dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surga, Allah yang sangat luas. Kemudian berbicara tentang dua kisah yang tadi, ya, pertama kisah Nabi Ayub yang kita ketahui sangat bersabar, ya, sangat bersabar. Dia beberapa tahun dulu diuji, dia tidak langsung meminta kepada Allah agar dilepaskan penyakitnya tidak. Ketika beliau hanya sendiri di situlah. Dan begitu juga Luqmanul Hakim mewasiatkan menasihati anaknya untuk senantiasa bersabar. Karena nasihat dari orang tua kepada anak itu lebih mendalam ya. Karena orang tua memiliki posisi khusus di dalam hati anak tersebut. Jadi orang tua jangan sungkan-sungkan dan juga jangan takut-takut untuk menasihati anaknya dalam hal kebaikan, ketakwaan, kesabaran dan apapun itu terkhusus nasihat untuk senantiasa melaksanakan puasa penuh di bulan Ramadan. Nah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyelesaikan ya Uh, apa yang kita sampaikan tadi dari awal sampai terakhir jika itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan jika itu salah itu dari diri saya sendiri dan juga godaan iblis Aku qaul hadza wa satruhu wa sa'irul muslimin fastadburuhu innahu ghafurur rahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh